Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan cobain event terbaru bertajuk Liga Italia Pilihan. Kita cek di dalamnya, ada keparat dengan saya produktif ya. Udah punya nih gua keparat, jadi gak terlalu butuh guys. Tetapi kalau dikasih boleh juga lah ya, karena kontraknya baru. Di sebelahnya ada Kamada, playmaker kreatif. Ability-nya balance ya, beberapa terisi, kurangnya di sundulan, lompatan, dan kotak fisik untuk CMF ini, seperti itu. Kemudian ada Berardi, dengan sayap produktifnya, hampir sama nih seperti Kamada tadi, untuk ability-nya. Selanjutnya ada si Skorupski, waduh, untung gak korupsi itu namanya, dan benderanya masih putih merah. Kalau dibalik kan semakin jelas, menjadi negara yang banyak korupsi. Selanjutnya ada siapa nih? Reisenders. Dia box to box. Di sebelahnya ada The Ambrosio, CB perusak, bisa jadi LB, RB, RMF. Kemudian di bawah ada Barak, dia pemburu celah ya. Wah, ratingnya D ya. Kondisinya lagi gak baik guys, skip lah. Selanjutnya ada Kosti, spesialis umpan silang. Udah punya juga nih. Tetapi kalau nanti dikasih yang baru, boleh juga nih orang buat main crossing mania mantap guys. Selanjutnya ada siapa nih? Andika, back tinggi punya speed, pembantu serangan. Sayang belum real face ya. Selanjutnya ada Skurs, CB pembangun serangan, bisa jadi DMF juga. Dan yang terakhir Nico Barella, box to box, penguasa lini tengah ya. Oke guys, itulah dia para squad yang bisa didapatin. Di sini kalau mau ambil semua bisa dengan 1100 koin ya. Tetapi kita akan coba 3 kali aja untuk mencicipi eventnya. Dan langsung saja kita coba, let's go. Kesempatan yang pertama, tentu semuanya bintang 5 ya. Siapakah yang didapat? Dan Skurs, back akselerasi berat nih ya. Skillnya ada 7. Untuk back pemblokir superioritas udah ada. Sundulan juga, ya masih bisa lah ya. Next, percobaan yang kedua, siapakah ini guys? Kita lihat kembali, jersinya ungu, Barak. Gelandang serang biasa aja. Skillnya ada 7. Tanpa double touch ya. Kondisinya D guys, lagi buruk. Wah ngaco nih kalau di online match. Semoga aja nanti kebagian kondisi normal ya. Next, percobaan yang ketiga dan yang terakhir, kita lihat jersinya biru-biru. Apakah dia? Ternyata Kimochi Kamada. Gua kirain si keparat. Wih apaan nih? Skillnya penuh loh guys. Gaya AI-nya 4. Boleh juga nih si Kamada ya. Tetapi ya itu, kurangnya sentuhan janda bagaikan makanan yang tak berbumbu. Hambar bro. Oke, sinyalnya 4. Kira-kira siapakah ini? Up dan Siu. Kita cek skuad lawan. Courtois, Robertson, Van Dijk, Pau Torres, Wan-Bissaka, Meni, Neymar, Verratti, Leao, De Ligt, Coman. 4-2-1-3 ya. Oke lah kalau begitu. Dan ini dia yang didapetin tadi. Ada Kamada, Skurs, dan Barak. Belum di upgrade karena trainer nggak cukup guys. Wah ada yang ngedown ya si Bastoni. Hari ini kita pakai full squad Liga Italia ya. Kita tarik aja, gantiin dengan Skriniar. Atau Mancini nih, lagi on fire guys. Lihat dulu ability-nya. Masih mending Skriniar lah ya. Oke guys, mungkin seperti ini aja. Dan langsung saja kita ke online match. Let's go! Oke guys, ini dia babak pertama. Langsung coba serang saja. Kepada Kostik, ayo Tik. Lari Tik, bersiap di sana. Umpan crossing. Kalah beradu Adriano. Ambil-ambil yes. Aduh pelanggaran. Free kick untuk lawan, kemanakah dia? Ternyata pendek ke Van Dijk. Dekati satu orang, keparat gagal. Berhasil passing dia. Percobaan serangan dari kiri bawah. Pepet terus, ayo Barak. Potong bola yes, ketahuan bro. Lanjut serang ke Adriano. Pendek ke Konstik, hutak-atik. Kena lu my friend, Adriano. Waduh, apaan? Shot power Adriano 99. Gak berasa dong bagi Courtois. It's okay, mungkin masih pemanasan. Kita serang kembali, Kostik. Menunggu rekan cepetan, woi. Terupaskan ke Hernandez. Stunning keras. Ambil-ambil tanduk. Nah, kalah beradu. Ayo, dapatkan lagi. Ah, terlambat. Lebih unggul lawan, KDB. Mau kemana ke dia? Ternyata ke tengah. Dan gagal, very nice. Hernandez tenang dulu. Coba berpindah ke kanan bawah, Lorenzo. Terima dia, bersiaplah. Pendek ke keparat. Menunggu timing yang tepat. Let's go, Adriano. Temukan ruang tembaknya. Dan stunning shot. Waduh. Masih lanjut, Kamada. Shoot total.
Parrot. Angkat bola. Ya Kamada. Handuk lagi. Masih bisa guys. Buruan masuk dan umpan ke dalam. Gagal guys ya. Dapat lagi nih. Lakukan passing dan passing. Adriano. No. Adriano. Kebablasan guys. Tentunya goal kick. Umpan jauh dia. Ayo skor tanduk. Nice. Berhasil guys. Barak. Operkan ke Kamada. Dan langsungkan ke Kostik. Gerakan wak. Bersiaplah. Angkat bola. Keparat. Aduh. Masih lanjut sekali lagi. Keparat. Gagal dan gagal. Ke Adriano. Tembak. Ya. Aduh. Dapat-dapetin tanduk. Lanjut terus guys. Very nice. Passing dan passing. Adriano. Ambil. Ah, diblok dong sial. Lawan langsung kocar kacir tuh ya. Dibuang aja bolanya. Kita bikin serangannya kembali. Ada The Fritz. 1-2. Hernandez. Cepat ke Kostik. Tarik Hernandez. Taktik koper segitiga berbuda. Yes. Bisa nih. Hernandez terupaskan ke Kostik. Ternyata terkepung guys. Terpaksa berpindah ke tengah. Langsung ke Barak. Taktik koper cepatnya. Adriano. Aduh. Diganggu Van Dijk dong sial. Tanduk. Masih terus lanjut guys. Pokoknya harus hasilkan gol nih. Terima Kostik di sana. Bersiaplah terupasin ke Theo. Angkat bolanya ya ke Parrot. Kalah duel. Ada skurs. Stunning shot. Ya ampun. Nyaris guys. Tentunya goal kick Courtois. Umpan jauh dia. Siapa di sana? Kamada. Tanduk. Dapat lagi guys. Main karena passing dan passing. Hah? Ya. Oke. Ke Parrot. OP bener nih Courtois-nya. Dari tadi gagalin shot mulu guys. Boleh lah ya. Berbalik dilawan. Awas. Yes. Langsung bisa mengambil. Come on. Hasilkan satu golnya. Pasti bisa. Ke Adriano. Waduh. Ke save lagi dong. Tentunya corner kick. Kostik. Umpankan cantik. Menang duel lawan. Menekan satu orang. Digocek dong. Boleh lah. Mundur. Yes. Patahkan counter attack lawan. Kita balas kembali. A passing dan a passing. Buruan maju no. Semoga ini berhasil. Ya no. Dapatkan. Yes. Gerakan wak. Coba tenang. Tarik. Dan umpan ke dalam. Bukan ke Kostik. Mau ke Kamada malah ke Kostik. Jelas offset lah. Gak sesuai arahan. Aduh. Tentunya free kick untuk lawan. Wan Bisaka angkat bola jauh. Siapa itu? Skriniar tanduk. Yes. Ambil. Malah kelawan. Awas. Mundur pertahanan. Hentikan dia. Aduh. No. Amankan saja. Selamat. Tentunya Cerawin. Awas. Konsentrasi. Yes. Berhasil mengambil guys. Skor setujukan ke Keparat. Ayo Rat. Utak-atik Rat. Menunggu rekannya untuk maju. Ayo apaan tuh. Gak pelanggaran dong. Really. Menekan satu orang. Dikocek. Oh tidak. Berbahaya. Nice save Dida. Tentunya sepak pojok untuk lawan. Awas delaunya. Dan berdua udara. Wow. Dapetin dan tanduk. Gak loncat dong. Very nice Kamada. Bersiap. Oper ke Adriano dan tarik ke Kostik. Maju. Terima ini. Aduh. Didesak dong sial. Dapetin. Ambil. Yes. Berhasil guys. Serang kembali. Di atas kosong. Ada Kostik dan tarik ke Theo. Lari. Siap-siap lagi. Tujukan bola. Dipotong dong sial. Berbalik dilawan. Mundur. Yes. Untung dijagain. Barak. Kostik. Cepetan Hernandez. Bantu. Dan terupaskan. Ayo. Lari. Kalah sama Wan Bisaka guys. Emang cepet tuh backnya. Bantu pertahanan menekan satu orang. Yes. Berhasil. Let's go serangan di menit-menit krusial. Semoga ada keajaiban gol. Mengarah ke Kostik. Dan tarik Hernandez. Buruan tik maju terupaskan. Ini dia. Dan standing keras. Yeah. Aduh. Nyaris guys. Dan babak pertama telah berakhir. Oke guys. Ini dia babak kedua. Masih belum ada gol yang tercipta. Dan bola dilawan. Eza. Langsung bisa mengambil. Adriano keparat. Dan terupaskan. Let's go Kamada. Tenang menunggu timing yang tepat. Berhasil Adriano. Umpankan. Keparat. Ya ampun. Really? Gagal dong. Tendangan gawang Courtois. Angkat bola dia. Siapa itu? Ayo scores. Nice. Lanjut serang.
Aduh passingnya. Jelek bener dah gak nyampe. Oh awas berbalik di lawan. Jagain di atas benar saja. Ketahuan bro. Mau kemana lu he? Eh dia stunning keras. Tetapi gagal. Aduh masih dilawan. Mundur-mundur. Tidak. Sial. Lolos dong launya. Kecolongan duluan guys. It's okay lah. Masih satu angka. Waktu masih panjang. Masih bisa dibalas. Kita rangkai serangannya ke Hernandez. Tampak dipepet para skuad Italiano. Kalau begitu taktik koper cepatnya. Adriano ke bawah saja. Woo. Dan umpan ke dalam. Apakah bisa? Dipotong dong sial. Berbalik dilawan. Delau sendirian. Ayo lo mau kemana lu he? Ternyata ke atas. Eh awas-awas. Hati-hati mundur-mundur. No. Untung di dagege bro. Syukurlah masih selamat. Come on kita balas serang. Ada keparat bawa bola. Perlahan-lahan tapi pasti. Santai dulu guys. Tenang dulu guys. Kita pikirkan sebuah rencana. Bagaimana dengan ini? Kepada keparat dan umpan ke dalam. Ya. Adriano. Gol. Kena lu he. Akhirnya pecah telur juga guys. Satu sama my friend. Dan dimulai dari lawan. Verratti ke tengah dia. Kevin. Potong bola yes. Ketahuan bro. Serang kembali. Adriano. Tarik ke barak. Dan di atas kosong. Ah lama. Edih dia ngasal. Terima kasih my friend. Adriano. Ayayayayay. Santai bro. Free kick jarak jauh. Adriano. Jadikan laga. Nyangkut dong sial. Wah dapatkan lawan. Awas-awas dekati dia. Yes. Bisa nih. Terupaskan. Aduh. Nyaris lolos guys. Kembali dilawan. Mundur-mundur. Bantu pertahanan. Passing lawan mulai ngaco. Let's go. Manfaatkan dengan baik. Kostik. Menunggu rekannya. Terupas ke tengah. Yaya Kamada. Aduh. Masih ada barak. Terupaskan. Keparat. Angkat bola. Malah ke Kamada. Padahal mau ke Adriano. Masih bisa. Masih lanjut. Tembak. Waduh. Dikeroyok dong. Adriano-nya udah capek guys. Nanti kita ganti aja ya. Oke mantep. Dapat nih Hernandez. Terupaskan. Kepada Kostik. Dan tarik Kamada. Giring tenang ke Hernandez. Terima dia. Ke Kamada lagi. Wah lagi dijagain para skuadnya ya. Kalau begitu kita ke bawah saja. Berikan pancingan. Ya ini dia. Dan angkat bola. Diganggu Verratti. Ya ambil. Aduh lolos. Wah gawat nih. Mundur. Konsentrasi, jangan mengacau pes Indonesian. Waduh, digocek. Oh, berbahaya gawat. Bebas di sana. No. Untungnya tidak tepat. Kita tarik Adriano. Saatnya senjata rahasia. Striker obat kuat. Yeah, terus si keparat. Stamina udah habis. Gantiin dengan siapa ya? Dybala? Atau Llorente? Nah, bisa nih. Ini ajalah ya. Mainin siapa lagi nih? Ya udahlah, cukup dua orang aja guys. Ntar terlalu overpower. Lanjut. Kita lemparkan ke The Fridge. Giring perlahan dulu. Bermain di area sendiri. Kepada Dida. Perlahan juga. Kita pancing skuad lawan untuk lebih maju ke depan. The Fridge angkat bola ke Hernandez. Dan berikan. Kostik Kamada. Bersiap masuk ke tengah. Kepada Seva. Striker obat kuat bersiaplah. Lewati lawan. Waduh. Langsung dikeroyok guys. Gagal percobaannya. Berbalik di lawan. Potong-potong yes. Hernandez kita perlahan dulu. Tarik ke Kostik. Taktik koper segitiga Bermuda. Let's go berikan ke Seva. Wah gak ada kesempatan. Itza. Masih lanjut terus saja. Barak. Umpan ke dalam. Apakah bisa? Ambil Seva. Gagal. Berbalik di lawan. Awas-awas mundur-mundur. Yes. Terbaca bro. Coba serang kembali. Aduh pakai nyangkut dong. Awas yes. Bisa mengambil. Kepada Skurs. Bersiap pendek Kamada. Nah lo, kena lu bro. Apakah terjadi lagi? Yes, Sasyan Kaaaaaa. Gala. Ternyata cara seperti itulah. Yang manjur terkejur-kejur. Buat pertahanan lawan hancur. Mantap bener deh. Seva obat kuat. Memang jas. Waduh, kenapa nih tekan start? Please, jangan DC. Bermainlah sampai akhir. Sepertinya lagi formasi nih ya. Kita skip lah. 2-1 my friend. Hihi. Saatnya bermain bertahan ya. Tapi malah dapat bola nih. Oke lah kalau begitu. Hey. Santai bro. Ya kita masuk ke tengah lagi.
Mainkan taktik koper cepat ala mantan anak rental. Kena lagi lu, heh. Ini dia. Aduh. Gak tembus, guys, ya. Ganggu bener tuh si Van Dijk. Awas-awas, jagain satu demi satu. Yes. Berhasil mengambil di atas kasang. Ayo, Teh. Bisa, Teh. Kita tarik dulu dan 1-2. Lorente, sini lu, maju lu. Ago cek. Hey, Lorente ada double touch-nya atau enggak ya? Lupa gua, guys. Kok enggak aktif sih? Oh, gawat, berbalik dilawan. Mundur-mundur, jagain tutup ruangnya. Awas-awas. Aduh, kok gitu sih? Konyol. Tidak. Masuk tidak. Selamat, selamat. Hoki bener enggak kebobolan, guys. Lawan udah main ofensif tuh, ya. Oke lah, serangan terakhir. Tujukan ke Lorente. Gerakan wak. Let's go. Dan terus pasin ke dalam. Serangan ke. Ya ampun. Tentunya goal kick. Langsung jauh dia. Ayo Kamada tanduk. Dan langsung ke depan. Aduh pakai nyangkut. Dapat Seva. Ah malah pelanggaran. Sial. Free kick untuk lawan. Dan tambahan waktu 4 menit guys. Fokus bertahan saja. Dan berduel udara. Skars tujukan Lorente. Dan stunning pass. Ah telat dong. Masih bisa guys. Bersiap di atas. Ah lama. Jelek nih Lorente. Waduh gawat nih. Menit-menit krusial jangan sampai sial. Jagain ambil kejar dia tergocek. Oh awas-awas konsentrasi rapatkan barisan pertahanan. Menekan 3 orang yes. Maju dan terima ini. Ternyata waktunya habis. Menang tipis manis ya. Lumayan lah ya. Oke guys itulah dia percobaan pertandingan. Dan pencarian pemain berbintangnya. Oh ya seperti biasa kalian komen di bawah. Siapa aja yang berhasil kalian dapetin dari event kali ini ya. Gua pengen tahu oke. Ya my friend di next video kita akan cobain event yang lainnya lagi. Kalau begitu gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.